Pada tahun 2003, label DVD Inggris Hong Kong, Legends, membuat label saudara bernama Premier Asia, yang tujuannya adalah untuk menyoroti produksi dari bagian lain Asia di luar Hong Kong. Salah satu judul pertama adalah film Wuxia Korea tahun 2000, Bi Chun Mo, yang mempertahankan judul aslinya untuk rilis barat, meski kemudian beredar dengan judul Warrior of Virtue. Baru saja masuk ke bioskop Korea selama beberapa tahun, film ini bertindak sebagai pengantar pertama untuk aktor utama Shin Hyun-joon, berperan sebagai pendekar pedang berambut panjang, yang gaya seni bela diri mematikan yang disinggung oleh judulnya. Hyun-joon sudah menjadi aktor mapan pada tahun 2000, setelah menghabiskan tahun 90-an memainkan peran penjahat yang mengesankan di industri film seperti menghidupkan kembali trilogi The General Hsan dan blockbuster The Ginkgo Bat. Berkat premier Asia, sebagian besar penonton barat mengingat citra dirinya sebagai pendekar pedang dari Bi Chun Mo. Pada tahun 2023 Hyun-joon kembali ke layar sebagai pendekar pedang berambut panjang di Night of the Assassin, yang bahkan hanya dengan melihat sekilas posternya, dapat dengan mudah disalahartikan sebagai Bi Chun Mo 2. Lanskap sinematik di Korea juga telah berubah secara signifikan pada waktu itu. Pada tahun 2000 sutradara Bi Chun Mo Kim Yong-joon membawa koreografer Hong Kong, M. A. Yuk Sing, untuk menyutradarai adegan-adegan aksi. Namun pada tahun 2023, sifat over the top tahun 90-an telah digantikan oleh pendekatan yang lebih membumi, yang dapat dilihat dalam produksi yang lebih baru seperti The Swordsman dan Revenger. Perubahan pendekatan kemungkinan merupakan keuntungan bagi Hyun-joon, yang sekarang berusia 50-an. Di kursi sutradara untuk Night of the Assassin adalah Kwak Jeong-deok, yang terutama dikenal karena penulisan naskah dan karya adaptasinya seperti A Hard Day dan Asphalt, dan juga bertanggung jawab atas naskah di sini. Satu-satunya karya sutradara Jeong-deok sebelumnya adalah 16 tahun sebelumnya ketika dia menyutradarai film berjudul Good Wife, sebuah serial film TV bertema erotis. Diceritakan melalui narasi, plot melihat Hyun-joon berperan sebagai pembunuh terbaik Joseon. Karakter tipe gelap dan perenung, yang hanya berbicara dengan nada rendah dan yang kalimatnya sering berakhir dengan bisikan. Pembunuhan adegan pembuka jelas memamerkan efisiensinya yang kejam. Di akhir masa jayanya, dia jatuh berlutut mencengkeram dadanya setelah menyelesaikan pekerjaan, akibat dari masalah jantung. Kunjungan ke dokter kepercayaannya mengungkapkan, bahwa hanya ramuan yang dikabarkan disebut Ma Huang Cho, bisa menyembuhkan kondisinya, tapi mengingat tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar nyata atau tidak, tindakan terbaik yang bisa dia ambil adalah berhenti berlatih seni bela diri dan melakukan seks. Sang pembunuh pensiun dari pekerjaan dan tidur dimanapun dia bisa meletakkan topinya. Citra pembunuh yang ditakuti sudah lama hilang, dan sebagai gantinya adalah sosok yang agak menyedihkan, yang oleh anak-anak setempat dianggap sebagai gelandangan tunawisma. Itu setelah dia dengan agak berantakan menyelamatkan seorang wanita yang dilecehkan oleh sekelompok bandit, dia berakhir di penginapan yang wanita itu kelola, diberi semangkuk sup untuk masalahnya, sebuah pertukaran yang berujung pada dia menjadi pelayan di tempat itu sebagai imbalan atap di atas kepalanya. Si wanita janda, dimainkan oleh Kim Min Kyung, bersama dengan putranya, diperankan oleh Lee Rowoon, punya gaya hidup rendah hati. Pasangan ini secara bertahap mulai menular ke Hyun-joon, proses yang mengambil nada komedi yang jelas. Dari kemampuannya untuk dengan terampil menyeimbangkan semangkuk sup di masing-masing tangan tanpa menumpahkannya, hingga usahanya yang canggung untuk tersenyum, sepertiga awal Night of the Assassin dihabiskan dengan Hyun-joon. Sebagai ikan yang keluar dari air dengan lucu mencoba beradaptasi dengan cara hidup yang lebih sederhana. Kedamaian seperti itu tidak dimaksudkan untuk bertahan lama, dan peristiwa secara bertahap mulai mengambil nada yang jauh lebih gelap. Sebagai permulaan, para bandit yang bertanggung jawab atas kematian suami Min Kyung melarikan diri dari penjara, dan ada kehadiran sosok misterius dalam kegelapan, yang berkonspirasi untuk menyebabkan kerusuhan, yang semuanya bergabung untuk menarik pembunuh terbaik Joseon kembali ke dunia pembunuhan. Meskipun Hyun-joon pernah menjadi bintang alis, tidak ada keraguan bahwa Night of the Assassin adalah urusan anggaran yang sangat rendah.
Bidikan siang hari cenderung mengandalkan posisi matahari untuk pencahayaan, daripada departemen pencahayaan khusus manapun, dan banyak adegan dialog di luar ruangan mengalami kualitas suara yang nyaring, mengacu pada kurangnya peralatan perekam suara bermutu tinggi. Meskipun dapat dimengerti Hyun Joon dalam film Permainan Pedang begitu jelas karena uangnya. Untungnya sebagai seorang aktor dia tidak kehilangan kehadiran layar yang mendorong kenaikan ketenarannya di tahun 90-an dan 00-an, memberikan Night of the Assassin sebuah rasa kesembronoan yang belum tentu diperoleh.